penampakannya ya, penampakan di malam hari kita pakai mimpisan ya, ini senter di RT 20 ya, itu sangat jauh ya, nampak masih nampak jelas itu. Jauh sekali itu ya, itu kisaran kalau bukan 50-40 meter itu ya. Nah, itu juga tuh ya pohon yang itu ya. Malam kita bikin kotanya di dapur ini ya, di dapur ini, di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning pisen ya, kita coba ning pisen ini ya. Kita pakai kamera Kagon ini ya. Kagon. Terus apa namanya? Lensanya kita ganti lensa CCTV yang udah IR gitu ya. Udah IR ini ya. Kita pakai satu lagi. Kita masih punya ini senternya kalau nggak salah T20 apa berapa ini ya, nggak begitu terang ya, cuman seperti itu ya. Kita coba tes dulu ya, kita coba kamera depan. Ini dia ya penampakannya ya, T20. Ini udah kita kasih batu ini ya, batu baterai di sini ya, baterainya. Kita oplos dari sini. Oke, batunya udah di dalam. Ini penampakannya ya, Kagon ya, Kagon kita pakai apa namanya ini, itu lensanya lensa CCTV ini ya, 16 mm sama 5 MP megapiksel maunya, 1 sampai 2. Kapan ya, 1 sampai 2,5 apa ya, tulisannya ada IR ya, itu IR ya. Gelap ya di sana, gelap sekali ya. Ini senternya juga ke sana nggak terang sih, nggak bakal terang kalau pakai ini ya. Enggak terang ya, hidup ini ya, ke sana enggak ada cahaya sama sekali ya, enggak ada ya. Coba kita pakai itu nanti, pakai kamera itu ya. Kameranya kita colokin dulu ini ya.
hidup ya, nggak ada sinar di sana. Kita cobanya kan nggak ada ya, kita coba pakai ini senternya. Nah, langsung nampak kelihatan. Penampakannya ya, penampakan di malam hari kita pakai jelas ya. Ini pisan ya, ini senter di RT20 ya. Itu sangat jauh ya, nampak masih nampak jelas itu. Jauh seperti itu masih nampak jelas. Jauh sekali itu ya, itu kisaran kalau bukan 50-40 meter itu ya. Nah, itu juga tuh ya pohon yang itu ya. Gak ada cahaya sama sekali ya. Sampai sini masih kelihatan, gak ada. Bilang, gak ada. Masih ada lagi. Apa itu? Kita pakai T20 ini ya, T20 ini. Kita nanti lihat di rekamannya aja, di rekaman di kamera ini kan udah ada ininya tadi, apa namanya? Apa ya? Ada memorinya ini tuh tadi. Kita masukin sini. Gelap, gelap gulita. Oke. Terima kasih ya sudah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat buat para penghobi yang hobi berburu malam, intip-intip janda pirang. Bisa ini dicoba ini. Ya, selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas malam. Selamat, kami ucapkan selamat malam. Yang buat beraktivitas malam, yang nggak beraktivitas selamat berbahan, selamat tidur. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya biar kita nambah semangat bikin kontennya.